Sementara itu, pihak istana mengonfirmasi kehadiran Presiden Joko Widodo menyaksikan laga FIFA Matchday Timnas kontra Argentina. Konfirmasi ini diungkap Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. B. menambahkan, usai menyaksikan pertandingan, rencananya Presiden bertemu dengan para pemain Timnas. Gue yang kelas A, yang ini Jokowi sama Sintayong. Dan sore hari nanti, insya Allah Bapak saya akan menonton pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Oke. Itu terus sama lagi Pak, ketika menonton akan ada apa lagi gitu? Ketika menonton ya ketemu pemain-pemain kita. Oh iya, ngobrol atau apa gitu, ada doors. Yeah. Terus ada pernyataan pers nggak sih Pak? Bentar. Ya biasanya kan teman-teman media yang suka nanya setelah pertandingan. Perbedaan ranking yang mencolok antara Indonesia dan Argentina berpengaruh pada potensi raihan poin Timnas di ranking dunia. Jika mampu menahan imbang Argentina, Timnas meraih 4,55 poin. Bahkan kalau bisa menang, bisa meraih 9,55 poin dan bisa menggeser peringkat 148 yang saat ini ditempati Liberia.